Fiosimo Gen 3 2016 warna hitam full upgrade nih guys. Check it out. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my YouTube channel ya, di Fiosimo Bandung. Ketemu lagi sama gue Ari. Gue bakal review ini Fiosimo Gen 3 2016. Ini warna hitam, sudah full upgrade, sudah cakep banget ya guys ya. Jadi sebelum gue review, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya agar kalian tetap update sama video-video dari kita. Siap, oke guys ya, langsung aja ini Fiosimo Gen 3 2016. Ini sudah rapi, sudah ganteng, sudah bersih, sudah cakep. Ini pesanannya Bapak Riki ya, mau diambil hari ini. Ini dia upgrade-nya, sudah full upgrade. Biaya unit standarnya itu di 80 juta. Kalau misalkan biaya upgrade-nya itu sekitar di 20 jutaan guys ya. Upgrade-nya apa aja, langsung aja ya kita review. Ini di depan sudah kelihatan ini list chrome ya, tuh list chrome udah kelihatan banget ya, dia terlihat semakin ganteng maksimal. Terus sama ini ada body kit ya, body kit TRD Sportivo ya, body kit samping depan samping belakang ya. Ini body kitnya tuh ya, ini body kitnya. Terus sudah kelihatan juga fog lamp LED ya, sudah cakep banget. Terus di bagian sampingnya dia sudah ada ban ya, ban sama velg ini ya. Ini ban baru ya, ban baru sama velg. Ini sudah cakep banget guys ya tuh. Sudah keren banget ya nih, bannya ban baru ya. Sama velg ya. Ini ring 16 gitu ya. Bannya ban baru ya, sudah cakep abis. Terus di sampingnya dia masih ada lampu sein fendernya, terus ada emblem VVTi. Di sampingnya lagi dia sudah ada spion retract ya, electric mirror dan spion retract ya. So ya, terus kaca film sudah di upgrade juga, terus sudah ada talang air. Terus handlenya sudah juga handle chrome ya tuh. Handlenya sudah handle chrome guys ya tuh. Velgnya dan bannya, ini bannya ban baru ya. Terus di bagian atasnya sudah terpasang lampu hiu. Lampu ya sudah ada terpasang hiu nih ya, antena hiu terpasang jadi lampu gitu. Di bagian belakang sudah ada ducktail ya tuh. Ducktail ini pemanis banget ya, nggak terlalu macam-macam untuk ducktailnya, jadi ya, bagus banget lah. Terus sudah ada lampu kamera mundur. Terus ini juga sudah ada body kit ya, body kit TRD Sportivo. Dan juga ada sensor mundur nih ya. Ya ada sensor mundurnya juga. Dan sudah ada yang pastinya emblem Vios TRD Sportivo ya. Itu bagian eksteriornya ya tuh, udah cakep banget ya. Sudah keren banget ini. Tuh ya, bagian eksteriornya. Kita masuk ke bagian interiornya, bagian dalamnya nih guys. Kita masuk ke bagian dalamnya tuh ya. Dia sudah power window alarm ya, dia sudah power window alarm. Terus nih ya. Tuh, alarmnya dapat 2 guys. Alarmnya dapat 2. Nih ya. Ikuti cadangannya sama alarm tuh ya, alarm dapat 2. Ya, alarmnya dapat 2. Terus sudah dicat juga, door trimnya sudah dicat, bagian bawahnya sudah dicat juga ya tuh. Dia sudah ada lampu kolongnya, sama kita kasih karpet mie ya tuh. Ini upgrade-nya ya, sesuai upgrade. Terus ada head unit Android 10 inch tuh ya. Ini sudah dicat bagian bawahnya nih ya, bagian bawah dashboard sudah dicat, door trimnya juga sudah dicat tuh ya. Bagus ya tuh, lampu kolongnya udah keren banget nih guys ya. Tuh ya, kilometer di 169.000 ya, di bawah 200 ribuan guys. Ya, kilometer di bawah 200 ribuan ini udah keren banget ya.
Vios Limo G3 2016 ya. 2016 sudah keren banget. Ya, nih. Vios Limo G3 2016 sudah full upgrade warna hitam. Nah, ya, ini keren banget nih. Jadi, kalau misalnya emang mau warna hitam, kita masih ready banyak warna hitam ya, masih ready banyak. Misalkan mau di-upgrade seperti ini juga bisa, mangga silakan ya. Jadi pokoknya langsung aja meluncur ke sini, warna hitamnya ready masih banyak. Yang mau upgrade juga sesuai dengan budget, mangga silakan ya. Jadi gitu aja guys ya. Ini kalau misalnya berminat nih buat mudik lebaran atau buat bener-bener ya untuk kebutuhan keluarga, mangga silakan ya. Harga unit standar di 80 juta. Kalau misalkan mau di-upgrade lagi silakan, nanti bakalan gua kasih harga-harga upgrade-nya. Oke guys, sekian dari gue. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi yang masih nabung semoga tabungan cepat terkumpul, dan bagi yang kepengen banget nih punya mobil buat keluarga tercinta semoga diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sedang sakit semoga penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari gue. Jangan lupa di-subscribe, like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.